أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علوما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. دانو موكو سبولو موكو سبولو باغو يانكا Ah betul. Jadi ambil dari atas turun ke bawah. Baris yang ke apa? Ya, 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 ya. Temu dah. Dan ada pun wajib nazari ialah barang yang berkehendak kepada mendapat akan dia itu kepada fikir dan bicara, seperti qidam bagi Allah Ta'ala Jalla wa'azza. Dan ada pun mustahina daruri, seperti sunyi jirin daripada gerak dan diam. Dan yang nazari itu seperti syarik bagi Allah Ta'ala. Ta'ala Allahu an zalika 'uluwan kabira.
Gapo dia benda ni? Jadi betul-betulnya kitab yang kita ada belajar ialah kitab Durrusamin ni, sebagai dia terjemuh kitab bagi Imam Sanusi, iaitu lah Ummul Barahi. Dan dia antara bukan setakat terjemuh, bahkan dia antara syarah pula. Oleh itu kitab Durrusamin ni kebanyakan syarah dia tu ia ambil terjemuh dalam kitab Syargawi Hudhudi. Lepas hati tengoklah. Dengan maknanya kita mengaji kitab ni bukan biasa kitab ni. Tinggi kitab ni ni. Kitab ni bukan biasa dok tinggi ni. Kalau orang tanya kok dok ngaji kitab apa eh? Durrusamin. Oh, besar tu. Jadi besar tinggi kita ngaji ni, bukan rendah ni. Saya pun tak erti mana juga. Hanya baca ni sambil-sambil belajar, pakat-pakat kira. Tu je lah. Oleh tu dia kata dalam mata dulu ke, ia katanya i'lam annal hukmal aqliya yanhasiru fi salasati aqsamin alwujubi walistihalati waljawazi. Setelah dia sebut di situ, ia buat kita arif wajib pada akal satu persatu. Satu persatu, satu persatu, satu persatu. Kemudian setelah dia sebut satu persatu, satu persatu, maka di dalam bagai wajib akal tadi dia ada terbahagi pula. Tubik situ kira mari ni pulaknya. Satu tubik wajib nazari, wajib daruri. Tubik situ pula. Dan ada juga mustahil daruri, mustahil nazari. Dan ada juga di atas haruf pula dah. Haruf nazari, haruf daruri. Jadi mereka hukum akal ni pula, tubik ni pula di situ. Tu dia asal di situ tu. Asal tu. Kemudian dia wakilalah. Ia kata maka tiap-tiap satu daripada tiga itu ada kalonyo daruri, ada kalonyo nazari. Ya wak risau sitet. Nah, setelah tu dia pun wak gelah takrif satu persatu, satu persatu, satu persatu. Oleh tu kata dia, dan ada pun wajib nazari. Ya wak risau. Kerana dulu ia wari maka wajib daruri. Wajib daruri ia sudah ta'rif dah. Apa wajib daruri? Mana wajib daruri kecap betulnya? Wajib dengan jalan latah. Ngajalan terih. Tak ada payah kena fikir, tak payah kena suluh dah. Bila sebut orang reti selalu. Gapo yang misal lah. Seperti ya katanya itu dia mengambil tepat, mengambil kosong bagi jiring. Apa mengambil tepat kosong bagi jiring ni tentu tak kena berajak tilik dan fikir. Apa pasal? Pasal bila sebut kata benda jiring, nah gapo benda jiring, jawab hari pula. Tiap-tiap barang memenuh akal lapang. Jirim-jirim mana berkara memenuhi tempat kosong. Jirim semua tu.
Kama tepat kosong tu ya kena jaga tu, yakni kosong dengan jalan perasaan je. Sebenarnya semua tepat hak kita duk nampak ataupun tak nampak ke, betul-betulnya orang panggil tepat tu kosong dengan jalan mauhum, jalan perasaan. Supaya sini, supaya sini kan. Oh ya kata depan ni luar lagi ni, kosong ni, dia kata. Misalnya atas depan ni, kosong ni, depan ni, luar ni. Jadi, dia pandai kata luar tu dengan perasaan nampak ke je. Hakikat perkara tu penuh dengan angin berlaku. Supos sini ni, ni, kawasan ni. Tempat saya duduk ni. Tempat hak saya letak terosak saya ni. Sebenarnya kita kata, oh luar lagi di sini boleh lagi letak terosak. Luar tu luar mauhum, perasaan ya. Hakikat penuh dengan angin berlaku ni. Penuh dengan angin berlaku ni. Tapi angin repangi jiring yang wu, angin jiring yang lembut. Ya jiring ada ruang, jiring wu, jiring kemah. Bila jiring dia kemah, ia tak boleh duduk baik berlaku, ia tembol. Dalil mana? Kita tengok ke? Buah gelembung. Kenapa buah gelembung? Buah gelembung ni, ia jiring yang buah. Sabit tu lah, bila kita bubuh angin, kita siyuk, 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 siyuk. Bila siapa kota dia terik su, dia tak lagi dah, kemah dah. Dia kena pecah, pum. Kita nak tahu di mana di masjid kita ni, seming ni gua kata kemah. Kita ambil jiran yang kemah juga, ambil buah meneting. Setengah tu dia panggil buah mata kucing. Ambil kita letak, kita tahu apa yang kalau meneting tong, 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 tong tu, alamat kemah. Kali kita letak punya ta 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 go. Sabit bila benda kita isi kemah 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 sabit ya rabat tu. Sabit dalil kita di mana? Biasa mai nak berdekik. Berdekik ni ke? Berdekik ni kerana ya gagah tak gagah duk kita isi. Kalau isi kemah ya tumbuh kuat. Sabit kalau kita hebat jiring ni sedaklah. Oleh tu bila sebut kata jirim, gapo dia jirim? Jirim mana benda memenuh tempat kosong. Sebut kata jirim memenuh tempat kosong. Gini-gini. Seperti kita buh terosak saya ni, telefon saya ni luas tapak tangan. Sekaligus kita kata tempat saya letak terosak di sini. Skoda tempat terosak duduk ni, tempat orang lain nak duduk tak boleh. Angin buat tak boleh duduk. Benda lain nak duduk tak boleh. Skoda teluh kat dia. Oleh tu tempat kita nak tahu mana. Nak tahu kata tempat terosak ni, skoda tu besar tu orang nak duduk tak boleh. Almarhum apa ni, Sahibul Fadilah, bapa hak kita cenok, namanya mulai yang tua tu. Dia kata kita tengok wahnya kita naik. Naik tu kok tepat tanah lembek. Luruh bot tergelai masuk. Tergelai masuk bila tercabut pas wahnya nampak rak sekadar dia. Tu nak suruh dia kata nyu saat ni tu boleh ambil tempat kosong sekadar tu. Tapi dia masuk terpak bila dia gipak pok seluk ditakok situ. Mak ihit seluk orang yang tadi pelaga khak ke kemah. Sabit tu skoda tempat kemah. Cuba wear seluk dengan tanah liat khak kong situ. Pada senai lembat. Pasal tanah liat diri jagua. Jagua pak dia boleh deket lagi. Bila suk kemah tak boleh dah. Sabit tu dia menuk rita-rita di kemah dah. Tu dia weakness itu dulu. Oleh tu tempat nak ayat kata mana tu? Bila sebut kata jiring, apa jiring? Ia telah benda memenuh tempat kosong.
sebut kata benda jiring ni ialah perkara yang nak lepas tak boleh, mesti bagi benda pasir berjiring kena mengambil tempat kosong. Ha, sabit lagi kata teh bertepat tak boleh. Lagi kata teh bertepat tak boleh kerana bukan benda bertepat ketentuan bagi Tuhan. Bertepat orang panggil makulat ke apa? Makulatu aina. Maka bertepat jiring waktu benda ketetuan bagi benda jiring. Kamu nak pergi bahasa ke Tuhan kata bertepat atas, tak boleh. Tak sah pihak kata boleh, tak boleh. Apabila kata tak boleh, halah ayat ayat Ar-Rahmanu alal asyistawa. Bukanlah ayat nak ayat tu bertepat. Tak ada ayat. Le ayat tak ada nak ayat, kita duk pergi pehe di situ. Ayat tak nak suruh pehe. Ah, tu dia. Kalau ayat suruh pehe lagu tu, belagu habis. Belagu mana? Dia kata laisa kamitsli syai. Mana tidak ada Tuhan tu serupa dengan benda apa saja. Kalau tak bertepat serupa dengan jiring. Punuh ayat tadi. Ah, dia kata lepas tu ayat royak lagu tu kita tak berimeh masuk dah kita, masuk dah kita tahrif dah. Hai, tak ada tahrif kita, tak ada tahrif orang lagi pakai tak bertepat tu tahrif ayat lagi panggil tu. Ia dah kata sebelah balik orang pergi ta'wi ayat tu. Dia kata orang tahrif. Orang yang tahrif sungguh, orang yang pegang tak bertepat tu tahrifnya. Pasal dia kena ayat Quran. Quran tak ada ayat lagu tu. Ah, tahrif mana tak ayat lagu tu ni? Ha, tu ada ayat dah. Kata laisa kamisli syaik tu. Laisa kamisli syaik. Mana laisa syai'un mislah. Tak ada suatu pun serupa dengan Tuhan. Kemarin benda jiring, sebut kata benda jiring, pesen dia kena mengambil tempat kosong. Kalau gitu, mengambil lapang, mengambil tempat kosong bagi jiring, perkara yang wajib, perkara yang ketentuan bagi jiring. Kalau pergi royak katanya, lepas jiring daripada ambil tempat kosong, bohong lalu dah. Bohong selalu dah. Ha, sabit usuluddin cara suruh, ia kena suruh turut cara dia. Sabit mulah yah ia jaga apa. Mulah dia kata mana? Buku bak dunia ya katanya, buku fikir kat dunia ni, budak pandai fikir. Nah, kita tak mengaji pandai tengok. Bila ia lapar, fikir nak usumak ketak perut, ya cara jalan bulan ketak perut. Tak itu kan? Bila dia sakit perut, wasa nak berok, ya pergi mana? Cari tempat kotak saja. Bila nyamuk ketik, ini nusuk dah kelamu. Tapi fikir bak usulidin, bak ugamu ni tak boleh nak tupai orang mikir. Yang nak tupai ahli fikir dia. Kena tupai ahli fikir, bapa nak fikir. Kalau tak tupai ahli fikir, ini falsafah lah dah. Falsafah dia fikir perlu ke lain. Bila perlu ke lain, tak betul dengan syarat nak lah. Sabit dia ada kata, afala ta'qilun. Maka ada kamu tak berakal ke? Afala tatazakkarun. Kamu tak suluh, tak fikir halusi ke? Tengok tadi sebut so-so-so tu. Sabit tu setiap ayat. Ayatun li'ulil albab. Tanda-tanda sebagai orang yang ada otak. Tapi dikarenakan otak, ia kena belajar memikir. Sabit mulah yang kata, bak usuluddin ni, ia kena fikir mengikut hak orang tolong fikir wikita. Maka jalan ni ialah asyairah maturidiyah. Maka jalan ni asyairah maturidiyah ni ialah jalan ni hak fikir terang dan nyata. Dia tak bercanggah dengan Quran, tak bercanggah hadis. Mu'tazilah bercanggah. Jabariyah bercanggah. Qadariyah bercanggah. Barahimah bercanggah. Ha, falsafah bercanggah. Ada pun asyairah maturidiyah ni, itulah dikarenakan kejalan ni hak Nabi kata ma ana alaihi wa ashabi.
biarlah jalan Asy'ariyah Maturidiyah. Pak tahu mana kata Asy'ariyah Maturidiyah terjalan ma'alaih ma'ana alaihi wa ashabihnya? Kerana Nabi kata alaikum bisawadil azam. Kamu kena selalu turut hak ramah. Cuba kita kaji seluruh dunia ni, orang berapa beliung juta, cuba tengok akidah mana. Akidah Asy'ariyah, akidah Maturidiyah, akidah lain tak ada. Atau At-Tahawiyah. At-Tahawiyah tu, itu dia panggil Syekh Tahawi tu, dia pakai salah. Mana Syekh At-Tahawiyah dia pakai salah. Tapi nak ayat terbuka katanya, apa dia, Asy'ariyah Maturidiyah tu tolak salah. Tak kena. Tak kena. Tak ada tolak. Hanya jalan Asy'ariyah Maturidiyah yang hendak jadi berkira sangat berkait dengan ayat mutasyabihat. Hadis mutasyabihat. Tu ya. Kalau kecek dia panjang pula dah lah. Tapi sedap. Sedap lah, sedap orang suruh sore. Orang mengaji lah sedap ke tak, tak tahu lah. Tak itu ya. Tapi sedap turut dah. Itu dia. Sedap kita ni Allah. Nabi Ma'ayu eh. Itu dia. Oleh itu bila sebut kata wajib akal, ya ada ruang, ada wajib daruri, ada wajib nazari. Apa wajib daruri? Mana berkara tak berkehendak, akal pada mendapat kara tu kena tilik, kena bicara. Ya misal seperti tahayyuz. Apa tahayyuz? Bagi jiran yakni mengambil tempat qada zat, mengambil tempat kosong bagi zat jiran. Tu je. Mesti bila sebut tajiring, mesti kena bertepat kecil kita. Mesti kena mengambil tempat kosong cukup sekadar jinye dia. Jinye dia besar mana? Sekadar tu. Tu dia. Hak tu dia panggil wajib daruri. Dan ada pun wajib nazuri. Tu. Apa? Itu barang yakni mako barang. Kalau ngaji kitab pun mako seko tu. Kadang jawab ada pun. Mako barang yang berkehendak, yang berkehendak akal. Barang yang berkehendak, berkehendak akal kepada mendapat akan dia akan barang tu kepada fikir dan bicara. Mana? Bisa sawe? Seperti qidam bagi Tuhan kita Jalla wa Azza. Apa? Sedia bagi ada zat Tuhan. Sedia bagi ada zat Tuhan. Sekaligus nak winapok kata sedia ni, ia kena fikir tilik. Kalau kita tak fikir tilik, bahkan selalu semata-mata kita ikut orang, orang panggil mukallid pula. Sabit tu lah Tuhan, ulama dah hacu tengoklah kita tu. Sekiranya kalau tak sedia ada zat Tuhan, bubuh situ. Sekiranya kalau tak sedia ada zat Tuhan, tubuhnya tentu baru ada zat Tuhan. Nampak tak? Sekiranya kalau tak sedia ada zat Tuhan, ia perlu kok baru ada zat Tuhan. Sila. Gambar dia. Apa makna sedia? Sedia ada zat Tuhan dengan maknanya ada Tuhan tak mendahulu oleh tak ada. Jadi ada Tuhan tak mendahulu oleh tak ada. Mana setiap-tiap benda yang ada tak mendahulu oleh tak ada, berapa benda tu qadim atau benda tu azali. Gambar dia. Nah, kita tu sekiranya kalulah kita kata tak sedia bagi ada zat Tuhan, perlu kok baharu ada zat Tuhan. Jadi baharu ada zat Tuhan mustahil. Dia berfikir, kalau baharu ada zat Tuhan, tak? Dia terbit kok kan? Cuba kira sikit meh. Ganah gini. Sahih meh. Kosong je.
Duk suka atas syahid. Nampak nampak apa kondisi nak tu. Nah. Oleh itu sekira kita katanya kalulah baru ada zat Tuhan, ia perlu Quran. Ya, dengan jusur tak kali dah ni. Sekira kalau baru ada zat Tuhan, ia perlu kok dua cara. Kok dur dan tasalsul. Napa dah? Kita buh ini. Allah Taala baru ada dia. Bila baru ada Allah mesti kena baru dia. Pia wak dia, mamak. Mamak pula mamak ni ada mamak sedia ke baru? Kita kata ada Allah Taala baru. Pia buat bila sebut Allah Taala tu baru, makna kena kamu baru ke dia. Kaedah tak lagi dah habis belajar fikir tu. Bila kata baru ada zat Allah, mesti ia kena daramu baru ke dia. Bila gitu, pas pia membaharu ke dia, kita buh katanya, kita wadur musarrah harkat mamak. Soal pula mamak ni ada dari mana? Mamak ada baharu ke sedia? Kita kata mamak sedia ada. Kata bahang Allah ni, Allahnya. Ha, nak ikut anak ni. Kali gitu, negirah mistak, ya tak lagi dah. Bila sebut baharu ada Allah Ta'ala, ia kena darah baharu ke dia. Kemana pia baharu ke dia? Kita buah tak mamak. Mamak pia baharu ke dia? Allah. Hamusing pengedur musarrah. Kemana dia kita katakan lagi musing lagu tu? Mustahil. Akal tak terima. Pasal? Bila sebut kata Allah tu baharu, nak ada Allah, mamak buah. Ada mamak baharu juga. Nak ada mamak Allah Ta'ala buah. Ha, fikir tengok. Beripung di antara ada dan tak ada. Beripung dulu dan ke dia. Kenapa dah? Hak ni dia kata wak banding winapok betul-betul. Padahal nak winapok je. Mula tak ni badai saya yang biar teruah mula yahdi. Orang tak katanya, orang tu royak. Allah yang kata hari tu letihnya Allah. Gapo? Duk turut tu bidih. Buat apa? Orang tua nak beranak. Orang nak kesapanya? Saya. Ha? Letih hari tu. Buat apa? Tak ada siapa ada. Ambo sore yang ada. Lepas tu, ibu ambo nak beranak. Dia nak siapa? Kau ambo. Lepas tu, ambo juga turut tu bidih. Bunyi khobar kata letihnya ambo turut tak bidai dia mana? Luar. Turut apa tak bidai nak warna kriya dia mana? Dalam. Pas boleh ke luar tak dalam hati? Haa, nampak dah. Haa, lebih tu usul yang pakai otak. Hak ni kena fikir telik ni. Fikir. Yo, tak boleh jadi sungguh nak baharu ada zat Allah. Mesti sedia ada zahatu yang paling wajib. Situ nazori. Nampak dah? Tak seperti mana jiran tadi. Mengambil tempat jiran tak nak fikir dah. Sebut tak jiran benar sampai situ dah. Ada ke tak jiran tak mengambil tempat? Dia mahu tahu ada satu jiran muhriya tak mengambil tempat. Duduk pun tak. Bertempat pun tak. Ada ke tak? Ada ke tak jiran tak mengambil tempat? Ada ke tak? Sebut kata jiran tak mengambil tempat. Nah, tak bertepat jiran. Tak boleh jadi. Benda tak boleh terima. Sebut kata jiran, benda kata tua dia kena mengambil tempat kosong. Asal dia mengambil tempat tak lagi bahasa ke Tuhan. Bila lagi bahasa ke Tuhan, dia panggil dia ambil benda kata tua, hak benda baru, dia bahasa ke Tuhan. Tuhan sedia. Dia tak berlagu semula dah. Ha, sahabat kalau dia tanya tu hai baharu ke sedia? Mula jadi kata tanya tak kena. Banding dia tanya, air jatuh ke betina? Kena ke tak? Air jatuh ke betina? Pasal air tak jatuh betina, dia tanya sifat jatuh betina bukan sifat dia. Dia tanya lembu apa? Lembu jatuh ke betina boleh jawab. Kalau dia tanya air jatuh ke betina? Tak saya jawab mula. Bila tak jatuh, dia mengatakan, tak anda dia. Bukan tak anda demo, tak anda. Ha, sabit pada yang Mekah. Salah satu sihamah Allah Ta'ala naik ke Mekah, minta mengaji ke dia. Oh ya lah weh, nak baca kitab tu kitab ni. Pada kata tak anda.
Orang tak peti kata, eh, ambo pergi minta kita tupak ada pada tak pandai. Padahal bukan tak pandai pada tu anak lemu kan. Ning pandai kecek tinggi. Pada ni kalau reduk dengan dia lama-lama boleh ilmu banyak. Sebab mulah yadi. Sabit mulah yadi ni kalau orang berjalan dengan dia ni boleh ilmu banyak. Eh, baiklah Rusia ni. Ada salah satu yang hajat budak dia. Kita ni nyu dengan kita ni getah. Dia bawa rohan. Dia suruh budak tani. Budak tani bina itu dia. Haa. Nu tak anai. Dia tak ada. Ha, ingat. Ambil Rusia ni. Nak tani nyu. Tak sewi maka dia tupah. Lepas tu. Dia suruh hadap pucuk nyu sebelum balik laut. Pasal laut ada ke tupai. Ya. Nak tani nyu. Wi pucuk nyu hadap ke laut. Nyu tu tak akan dia tupah dah. Nah, ni Rusia ke tu. Cuba tak datang ni. Ha. Nak tanya getah nak uri tubik walaupun tanya getah dia benar pun hadap lek lek bukit. Pokoknya bukit mana bukit budak ni hadap pucuk kau tu. Tengok orang tua dulu. Pas yang ambil Rusia mana? Mata hadis Quran mana? Tak usah tanya. Kau tu hadis, kau ni hadis. Buat selipar lah tu hadis mana? Kau ni bukit cara buku mana? Cara makan hidup. Ha ni mulai ya. Ambillah Rusia dia. Nak tanenyo tak saya makan dia tupai yang kata hadap ke laut. Ya nyo ni tahu dah. Ya tu baik pucuk ya gigot tu tak hadap kau tu. Ya tetap makan dia tupai. Ha ni tengok orang tua dulu sabit tai. Saya ni tak lawa orang tua dulu. Kelimo orang tua dulu bekecek boleh fikir sungguh. Sabit tu dah senali suruh kita rapat dengan orang lain tu. Ni kita jumpa Tok Uru lagi perak. Hai, buat nama Tok Uru Tok Allah tunggu kuah cakung nanti nak ambil gambar. Aduh, cinta berketuk. Cakung tunggu hei. Tiga jam nak mari siap dah. Nebah cuci. Babo nak mari ni. Tak cicak atas tu tak apa. Ha. Senat senali kata nak jalisil ulama. Mu bisa duduk sekali dengan orang lain. Yazdat ilmu bertambah ilmu. Watazku nafsuk hatimu bersih mula. Hati kita bersih mula. Cuba terang tengok. Nah hati kita bersih mula lepas tu wayahsun adabu akhlak kita mula. Cuba terang doa tu. Habis kita perhati, oh, Tok Guru nak makan nasi, back tu dia, wah, oh, Tok Guru biasanya boleh ilmu. Pisahlah perapak dengan ulama-ulama, biar dia mengatakan dengan anda. Si boleh kita sebut, tuan, bapa tu nak mari, misalnya kawasan bapa Ismail nak mari. Janganlah kejepuk hari tu. Belar bila lagi, nak pergi rumah dia, nak jauh sangat. Hantu baru kena, misalnya Tok Guru, anda nak mari sini, weh. Tok Guru tak biasa berjumpa lagi. Amni khobar kata, babo kita Sepanyol, babo makmuk mari nak lepak utuh-utuh tu. Janganlah pergi berjumpa dengan dia. Belahlah hari tu dia mengatakan, naiknya lebih pun belahlah. Usah ni. Nya ambil ke jual makan habis. Tok Guru siapakah hari kaya maksok ni. Boleh syafaat kita. Akhir yang boleh berjumpa jabat salah dengan Tok Guru harga tinggi dah. Ha. Ada ke tak weh? Haa. Esok dia tanyanya, amu hidup dunia itu biasa jawab salah tak dengan puah? Ada. Lah ada dah wayak. Kak Abid Ahbad tanyanya, orang tanya, dia ceritanya. Orang ni, setelah malaikat negat berkena raka, dia tahu kau tanya dia dulu. Biasa duduk kali dengan tu, dok, dok. Jawab salah, dok, dok. Makan nasib kali, dok, dok. Lepas tu, biasa jawab salah orang yang rapat untuk tu, dok, dok. Lepas tu, nama dia. Nak meh-meh orang rapat Tok Guru. Masuk syurga juga dah. Haa, nampak dah kita. Sampai kena bersaing dengan Tok Guru. Bersainglah dengan Tok Guru biar sepah hari Jumaat sehari ni. Bersainglah dengan Tok Guru. Tak ada masa dah. Hari lain dah bersaing dengan beruk. Bersaing dengan muka tu dah. Kita bersaing dengan Tok Guru dah sehari. Lepas bersaing Tok Guru tak sepah sayang muka lain. Dengar dia mengajar, dengar nasihat, dengar tengok muka dia. Padai dah.
belah lah, belah ke mana pun. Dah itu ya. Tak ada yang lain dah. Tu dia bau kena. Habis lah cukup tu dek. Tu dia kata rianya. Seperti kidam bagi Tuhan kita Jalla wa'azza. Hak ni nak reti, kena tilik, nak fikir barulah. Oh, yo. Kali gitu kak. Tak kena berajak tilik dia fikir, hak wajib daruri. Mana seperti ambil tempat bagi jiring, hak tu tak berajak tilik fikir. Adapun nak isbat, nak royak kata tentu sungguh, sedia bagi ada zat Tuhan ni, kena fikir, kena tilik. Barulah. Kenapa? Dan adapun mustahil daruri namanya. Itu seperti sunyi jiring daripada gerak dan diam. Jalan dah ni. Apa sunyi? Lepas. Sunyi makna lepas jiring daripada gerak dan diam. Sebut kata jiring, mesti gerak ataupun dia. Nah, jiring pilih gerak dengan dia salah satu, waktu haruf. Haruf. Sebut kata jiring, kok gerak kok dia, salah satu, haruf. Adapun gerak di dia tak boleh tinggal, tu wajib. Sebut kata jiring, gerak dan dia. Dengar tidak tentu, tu wajib. Gerak dan dia bagi ini tidak tentu, wajib. Adapun pilih kok gerak kok dia, salah satu, haruf bagi dia. Sebab kita nak gerak, kok kita. Nak dia, kok kita, haruf. Tapi sebut kata jiring, gerak dia mesti di antaranya gerak dan dia. Mana gerak dia jiring mesti tidak tertentu atau wajib. Adapun menentu kok gerak, menentu kok dia atau harus. Kama dia giroyak kata sunyi yakni lepas jiring daripada gerak dia tu bohong lalu. Bohong kena fikir dia tilik. Sebut kata jiring. Tak bergerak, tak dia. Padahal jiring ni mesti bergerak, mesti dia dengan tidak tertentu. Tiba-tiba sunyi jiring lepas daripada gerak dia, dia mustahil. Hak ni tak berhajat tidak fikir dah. Pakar tolak kata timur lalu dah. Sebut kata sunyi jiring gerak dia, dia mustahil. Yo, tak kena fikir banyak dah ni. Ini dia panggil mustahil daruri ni. Tak berajak tilik dia fikir pakai ngaku lalu dah. Dan yang nazari itu misal seperti syarik bagi Allah Ta'ala. Apa? Ada Tuhan yang berkongsi bagi Allah Ta'ala. Maka sebut kata syarik bagi Allah Ta'ala ni kongsi banyak perkara. Emo berkongsi ikut pihak buat, emo berkongsi pihak sifat, emo berkongsi pesok zat. Kerana ia tubik pada wahdaniyat tu. Tu nah. Bila sebut syarik bagi Allah, dengan maknanya Allah Ta'ala bila. Kali itu ada berkongsi bagi Tuhan, arti Tuhan seorang lagi tu koding seperti Tuhan. Kuasa seperti Tuhan. Nah, berilmu seperti Tuhan. Kita kena tilik fikir, nak pergi mengaku kata mustahil tak boleh jadi, fikir dulu. Pasal, kalau sekiranya ada Tuhan seorang lagi, tak boleh ada Allah ni. Lah nak ada tak boleh ni. Bila ada seorang lagi, kau tak rok. Tak boleh terima lalu dah. Nampak dah? Bila dia jadi dua ada Tuhan, emo ia perlu kok mana? Bila dua ni ia tubik kok dua jalan tak? Bila dua emo tubik kok jalan pakat, emo tubik kok jalan balah. Mana? Tuhan seorang ni nak buat orang ni jatuh. Tuhan seorang ni nak buat kok betina. Apa boleh hadiah dah tak? Boleh hadiah dah ke tak? Nak misal? Tuhan nama Allah. Sorry. Ada pula Tuhan nama Kadir. Maka Tuhan dua-dua ni kita bos sebelum balik balah.
Tuhan nama Allah nak buat anak dalam perut ni ikut jatuh. Tuhan nama kadir nak buat budak ni ikut betina. Apa boleh ada tak budak tu? Boleh ada tak? Pasal? Pasal? Ha? Ya tak ni ikut tak sebenarnya apa rumah ni. Tanya lagu ni. Ha? Pasal? Cepat-cepat buat sebab sikit. Ha? Tak buka pasal apa kalau misalnya jadi balas tak boleh ada? Ha? Tak pasal apa tak boleh ada? Jawab sama kuasa berlaku. Apa nak pergi jadi ada jatuh hati ni hati tak boleh benar berlawan. Kali itu bila pergi ada kau nak jatuh. Artinya hak terasa lagi lemuh. Lemuh tak lagi ni pun lemuh sepatu juga. Tak boleh ada. Ada-ada ni. Ada tunjuk katanya. So. Lihat gitu ya. Bubuh pula. Kalau kau pakat. Hak tu yang seorang ni. Buat. Mik pala sapa ke pinggir. Hak tu yang seorang ni. Mik pinggir sapa ke kaki. Tak boleh tak? Boleh ke tak? Tepuk situ kali lagi. Eh nampak payah sangat weh. Tuhan seorang ni yang tak inilah. Aku tagih dengan kamu buat langit. Semua tahan kuih kamu. Tuhan seorang ni. Aku tagih kamu buat ke benda bumi. Tak boleh ke? Pakat itu boleh tak? Supaya kita kerja buat puluk eh. Menanak dah. Munin itu. Gula. Tak boleh ke? Eh? Alah. Hukuman yang otak ni payah berkira semua. Jawabnya bila pergi pakak pun tak lihat dia ada juga. Pasal Tuhan hak buat langit. Dia boleh buat tak bumi? Hmm? Tuhan buat langit. Dia buat langit. Tuhan nama kita buat Tuhan nama Allah tu buat langit. Tuhan nama kadir buat bumi. Pasalnya Tuhan buat langit boleh buat tak bumi? Hmm? Pasal? Pasal? Bumi ada dah. Bumi ada dah. Pak kerja tu hai, benda tak ada we. Jadi ada. Bumi ada dah. Lepas tahsil hasil. Maka tak boleh buat juga. Kali itu lemuh. Lemuh ni pun lemuh juga. Lemuh ku anak ada alam ni. Hatunya atas tu esok. Gikok tu halu eh. Ini bintah pak halal dah. Hapatah kita demo-demo ni tak urak. Orang nak tarik kayu sepahang pakat paling mana orang. Hati panggil tak urak berkara agak. Tak urak tu. Paling agak sore dia. Nampak tak eh? Ha ni kena belajar mikir ke usul. Sabit nak mikir jalan ni. Dia kena perlu kot jalan hak ulama heret ni. Buat panas sore tak boleh. Ha makin kum ni. Nampak tak eh? Ha. Habis tu baba kita hidup mengajar bertani. Dalam ramai-ramai tahun-tahun. Siapa masa. Tanya. Tak boleh awak sepatu juga. Sok tak lepas. Padahal bukan tak reti-reti belakang dah. Tapi bila tu tanya yang menalingnya. Sebenarnya. Duk tak resah ke. Peruk-peruk kerak dah jawab tu. Tapi bila tu tanya menaling. Oh. Dan itu ke. Depan tu guru. Menaling sekali tu. Cuba luar pada tu. Sedap sekali. Habis. Nampak dah tu deh. Habis. Itu dia. Dan yang nazari. Oh, itu ya waris seperti syarik bagi Allah Ta'ala. Ini dia panggil cerita nazuh. Ta'ala Allahu an zalika uluwan kabiru. Habis kata maka mustahis kutu bagi Allah Ta'ala. Tidak dapatnya mustahis kutu bagi Allah. Malaikan kemudian daripada malaikan daripada nazari. Habis cukup. Mustahil nazari. Mustahil daripada cukup. Dan jaiz daruri pula. Ha, itu misal seperti gerak bagi jiring ataupun diamnya bagi jiring. Ha, ini pilih salah satu. Jadi pilih jiring ikut bergerak, pilih jiring ikut diam dengan tentu hak tu harus tapi harus daruri. Dengan mana-mana
Bila sebut kata jiring bergerak atau sebut terbergerak jiring, kita kata ya boleh. Bila sebut atau diam jiring, ya boleh. Atau tak berajak pada tilik dan fikir dok dah pakan apa selalu dah. Masabik yang buat ini seperti gerak bagi jiring atau diam jiring. Ha, gerak bagi jiring diam mana yang tertentu. Kalau tak tertentu wajib. Dan yang nazari ni, dan yang jaiz nazari, itu seperti menyeksa akan orang yang muti'. Baca muti'. Mana Tuhan seksa orang buat ta'at ke dia. Orang ni ikut belakang Tuhan suruh semaya, dia semaya. Tuhan suruh poso, dia poso. Tuhan suruh keluar zakat, dia keluar zakat cukup belakang. Tapi Tuhan nak seksa, harus. Ha, jangan tilik pada janji dia. Hukum akalnya harus. Tapi berjanji tu, hey, ha, tu tak ada berjanji dah. Orang buat ta'at, ya balas baik. Orang buat jahat, ya azab. Ha tu berjanji tu. Kama dia tu di antara nak seksa orang yang buat ta'at, ikut dia, nyahat dia. Tapi Mu'tazilah kata zoling. Zoling mana nak panggil zoling ke apa zoling? Zoling mana reta benda milik orang lain. Zoling-zoling mana reta buat panah manah orang lain. Tu panggil zoling. Supaya kita ke, okay? Tak nak minta izin mutu ke demo, ambil mutu ke, tak minta izin ketua, zoling lah. Hak kita sendiri ikut kita. Kenapa dah? Kata makhluk semua ni hak Tuhan berlaku, ikut dia. Nak berneraka, nak berserga, nak azab, nak ikut dia. Harus bagi dia, okey? Nah, hak tu tak pandai tilik pada berjanji. Kama dia bila sebut kata dia antara menyeksa orang yang buat ta'at, kita fikir dulu, boleh ke nak seksa waktu ak? Tak salah ke? Haa, fikir mana harus pada akal baru nampak. Dia memberi pahala bagi orang yang asi. Mana beri pahala? Ini beri pahala balasnya orang buat perkara yang salah. Asal orang buat salah, Tuhan berjanji nak denda. Tapi Tuhan diberi balasnya, balas baik. Maka harus. Itu jalan yang ahli sunnah wal jamaah. Habis di situ. Kata ya, kata Syekh Hudhudi. Ha, ada ayat dah. Kata Hudhudi rahimahullahu ta'ala. Bila kita sebut ulama ataupun orang yang sudah meninggal dunia, sunat kita tarahum, dia panggil rahimahullahu ta'ala. Hak ni hak kita nak kata mulah-mulah-mulah ni. Hak sebenarnya almarhum. Ha, tersebut termulah. Ha, jawa tu bit. Hak sengati rahimahullah, kita sebut termulah. Ha, dia kata kan, wa innama bada'a bitaqsimil hukmil, wa innama bada'a bitaqsimil hukmil aqliyyi, لِأَنَّ الْمُكَلَّفَ مَطْلُوبٌ بِمَعْرِفَةِ مَا يَجِبُ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا يَجُوزُ وَمَا يَسْتَحِيلُ. Itu dia. Wala yahkumu ala syai'in bi annahu wajibun aw jaizun aw mustahilun hatta ya'rifa haqiqata zalika. Ha, tengok ni kata Syekh Hudhudi. Wa innama bada'a bi taqsimil hukmil 'aqliyyi لِأَنَّ الْمُكَلَّفَ مَطْلُوبٌ بِمَعْرِفَةِ مَا يَجِبُ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا يَجُوزُ وَمَا يَسْتَحِيلُ وَلَا يَحْكُمُ عَلَى شَيْءٍ بِأَنَّهُ
wajibun au jaizun au mustahilun hatta ya'rifa haqiqata dzalika. Kata dia, dan sungguhnya memulai musannif dengan membahagi hukum yang akli, hukum yang bahasa akal. Pasal nak ayat mana tu? Mula-mula sekali tua kita Ummul Barahin, iaitulah kita panggil Pak Ummul Barahin Imam Sanusi itulah. Mula-mula sekali dia membahagi hukum akal. Dia tak nak bahagi lagi hukum adat, hukum syarak. Pasal kerana bahwasanya orang mukallah itu, orang mukallah tu ditutup, diberi perintah dengan mengenal barang yang wajib pada hak Allah Azza wa Jalla. Jadi di antara Tuhan wi perintah, wi tutup, wi deno atau wi di antaranya tutup dengan jalan wajib, suruh ambil kena perkara yang mesti bagi zat Allah Ta'ala. Dan barang yang haruh ada perkara yang patut pada bagi zat Allah. Dan barang yang mustahil ini barang-barang tertuduk bagi zat Allah. Oleh itu dan tidak dapat ia orang mukallah tak dapat menghukumkan, yakni menentukan. Menghukum dengan makna mengisbat, menyabit sungguh, menyabit tentu atas suatu. Menghukum menyabit tentu atas suatu dengan bahawa ia suatu tu. Dengan ia suatu ke apa suatu? Kita boleh sedia ke, wajib, ataupun kuasa, wajib. Ataupun ia suatu jaiz, benda tu jaizun yang harus. Apa yang harus, bahasa katanya, yang patut pada, atau ia suatu mustahil yang terdedak. Tak akan boleh mendapat hukum hingga diketahui akan hakikatnya. Akan hakikatnya itu. Itu dia. Hingga diketahui akan hakikatnya. Hakikat gapo tu? Hakikatnya ini hakikat hukum akal. Hakikat hukum akal di hulu. Dengan mana-mana? Yani tidak dapat seorang menghukum suatu hukum hingga diketahui dahulu akan artinya. Arti hukum, artinya arti suatu hukum tu. Seperti kita hukum wajib tiap-tiap jirim mengambil kodar zat dari para lapang, maka sudah diketahui. Barulah kita boleh hukum. Kita tak boleh hukum, tak boleh. Oleh itu, maka sudah diketahui arti wajib itu. Bila sudah tahu kata arti wajib itu gapo, maka sudah diketahui arti wajib itu dihulu daripada menghukumnya, menghukum suatu dan kata wajib, barulah boleh jadi hukum. Jadi pahamnya, kalau kita tak erti hukum wajib makna apa, hukum akan makna apa, maka kita tak akan boleh erti sama sekali. Sabit yang mundur dengan perbahagi hukum akal tu. Itu dia. Nampak dah habis. Kata dan lai kata Syekh Imam kita Sanusi rahimahullah ta'ala, wa yajibu ala kulli mukallafin. Butis kata dulu, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah. Dana ni 22 betul. Ya kita tak serupa tu. Kita tak serupa tu. 22 tak serupa, cuba-cuba ha. Lebih ke atas bawah.
Bak syarat semaya. Lepas tu, lepas tu jawab harinya aurat. Baca dah? Baca dah dah. Lepas tu, ada pun aurat di luar semaya. Betul mana? Okay. Aurat di dalam keluar. Lepas tu? Masih tu ke? Kali ini ada pun auratnya di luar semaya, maka sekelia badannya pada laki-laki ajnabi. Lepas dah. Lepas cik bagi pula, dan auratnya para puya kafir ialah pada barang yang zuhir ketika berkhidmat. Lepas pada tu, ya wakil sini, dan pada perempuan Muslim dan pelaki-laki yang mahram antara pusat dan lutut seperti arak laki-laki yang semaya. Ini empat bagi arak berperempuan. Lepas tu, lepas tu duduk mana? Duduk di mana? Di syarat tu. Tak apa. Kata dan disyaratkan pula mengetahui dengan kaifiat semaya. Hak ni kapan ayat ni. Jadi kita ni ya payahlah masih lagi dalam hal bicara, dalam hal mengaji dan belajar masalah syarat bagi nak sah semaya. Ia ada syarat dalam semaya, syarat luar semaya. Hak ni syarat sebelum nak semaya ni. Kali itu bim berapa syarat. Nah, ya wa'ali dulunya, ya wa'ali ada dulu ke, bermula segala syarat dihulu daripada masuk padanya pada semaya. Bahawa ada ia suci daripada hadah. Cita tu. Dan satu lagi pula, syarat ialah gapo dia dah. Kena menutup akan aurat tu, wajib pula menutup aurat. Dia dengar je tu. Tu dia. Oleh tu dan disyaratkan pula, yakni seperti disyarat akan suci daripada hadah, dan syarat pula seperti menutup aurat, mengetahui nikah pihak semaya. Mana wajib kita kena tahu dengan cara-cara semaya. Pihak sininya, kalau orang semaya tak tahu cara dia, tak terpakai. Ini ada bimbang ni. Semaya-semaya, tapi tak tahu cara, maka tak terpakai. Oleh tu lagu mana mengetahui, tengok dobit dia. Lagu mana nak suruh tahu kaifiat semaya, tengok ayah dobit. Dengan bahawa boleh membeza ia seorang segala fardunya, fardu sembahyang beza daripada sunatnya, sunat semaya. Banyak yang tak tahu ni. Nak tahu kot, cuba kita dah teh tanya. Dia murid semaya tu, baca patihah tu fardu ke sunat? Cuba kita dah tanya. Sabit tu lah. Tak dapat tidak nak sah semaya, kena tahu kaifiat semaya. Lagu mana kaifiat? Dengan apa boleh beza ia seorang segala fardunya, fardu semaya, daripada segala sunatnya, sunat semaya. We boleh beza. Tu dia. Ia puyalah bohkeh. Jika diiktikok ia seorang akan sekaliannya fardu, atau iktikok setengah-setengahnya semaya fardu dan setengahnya sunat.
Dan tidak dan padahal, dan tidak dan padahal tak pernah bezo akan dia akan fardu, akan akan fardu dan sunat. Dan ia dan padahal ia orang awam. Dan dah pula tidak ia surat i'tikad dengan fardu itu akan sunat. Soh semayenyo. Semayenyo seorang ni saya takut ni. Kita ramai-ramai yang awal tak lagi ni. Kita ramai-ramai yang awam tak lagi. Duk buka tempat mengajar penuh penuh. Ceromoh penuh penuh tak pergi ya kita ni. Tak lepas kita ni. Hal ni kalau saya dah takut. Hal ni. Sabit tu lah wakpo duk semaya best sejik giacak kelik muksiat wahib buat. Pasal semaya kita terkenuh tau. Nah, pakai orang tua yang mela ni, asal semaya tak apa dah. Ada di rumah anak, dah anak anak semaya tak apa dah. Wabah kena tak kena, kira semula anak anak semaya. Betul tak ada masalah. Syarat nak sah semaya, dia kena beritahu kaifiat semaya. Kemana kaifiat semaya ni, we boleh bezo antara fardu atau sunat. Ada pun orang awam, orang kemacah. Pak kita bukan awam dengan berlebah saja. Pak kita bukan awam pak kita ni. Hai, dia mau ni fok khawas saja fok kena bedah ni. Pagi ni mengaji dah di sini. Petang mengaji pula. Turut yang berdidik-didik tu dia. Dalam hatu, tak tahu kaifiat semaya. Nah, habis kena wikna. Fardu semaya tu ada banyak mana. Selalu reti 13. Nah, we kira amal 13. Lain 13 tu sunat semua. Kama dia hak lain daripada fardu tu bit 2 pula. Sunat hai'ah, sunat ab'ad. Sampai lagi tak mulia tu musalli raya mudah-mudah tu. Dengan sebab tu raya main dulu apa itu kita mulia tu musalli ingat. Jamai lah ni dah ada. Buat apa? Ngaji buat apa banyak-banyak. Ngaji buat apa banyak-banyak. Lepas tu ngaji sekadar tahu jadi. Tahu ke apa? Oleh tu nak suruh kita ni belajar ambil ingat. Rukun semaya adanya 13. Situ dulu. Takbir. Dia kata Allahu Akbar. Kebir rukun. Kerana kebir itu satu rukun. Tapi syarat nak sah kebir suku pula. Kerana setengah-setengah kata takbir tak betul dengan jalan. Maka tak ada. Mana? Allah. Ia Hamzah datah. Bawa lem mati khutbah. Allah. Allah. Maksudnya Allah. Jadi Allahu Akbar. Sabit babah mak syukri. Mulah tok dalam, mulah apa kita nak pada pelajar dalam. Bila budak masuk pondok, ia tarik Fatihah, ia tarik tahiyat, lepas tu salih. Babah tok dalam, babah mak syukri tamu salih kita takbir. Ia baca Fatihah, lepas tu tahiyat, lepas tu takbir Allahu Akbar. Lepas pada tu wisal apa ni? Wisal assalamualaikum warahmatullah. Pasal setengah eh? Salam. Salam. Tak terpakah. Salam. Salam. Ha. Nuak macam mana? Hak satu lagi assalamu habuh muk pula dah di sepak dok mana tak tahu. Ada ke? Ha, hak ni lah hak ni. Sabit tu mudah tok dalo. Orang lagi masuk mengaji dia tarik Fatihah. Patut tahiyat salam. Kamar dia menatu dia Haji Muhammad Romli kata. Orang nak tanya tak gamuk. Orang nampak kena kira pelajar dia. Tapi nak tanya tu, tak tahu. Hei, bapa kita
Dakah kita masuk hari tu dia tarik Fatihah, tahiyat, salam. Ya ambil di mana? Takut dia mau tanya kat Quran ada suruh ke? Hadis dah wayak ke? Dah sekaligus takut dia belah tu tak ada nak tanya lah. Kamah di Muhammad Ramli Katong tu dia tanya. Setelah dia tanya tu baba jawab. Hak ni bukan daripada Quran, bukan pada jalan ni aku. Tarikah aku, jalan ni aku. Apa mana tarikah aku, apa mana jalan ni aku? Di dalam arti aku buka pondok, niat aku nak hajar fardu-fardu ainyah pada budak-budak. Mana dia tak ada niat nak tinggi hari. Allah sabit berkat. Tapi nak murid dia besar-besar, tinggi-tinggi, saka-saka-saka. Dia tak tinggi. Kata saya ni buka pondok dah awal-awal dah niat nak hajar lepas budak duduk dengan saya fardu. Mana? Baca Fatihah dan semaya fardu. Ah, wisalah semaya fardu. Tahayat fardu. Nak tu je kata. Kamana bila ikut tarikah aku, gini jalan aku. Ani sabit di barakah tak tinggi. Orang zaman dulu tak tinggi nak buat tu rendah tak apa. Yakin. Baik kata dulu barakah gala ni nak tinggi bubuk. Nak baca kitab rendah kot atas yang rendah. Ha ni. Ni nak ayat temuluh tu dalam. Ha tu dia. Ha. Oleh tu kita boleh beza antara segala fardu dan sunat. Nah bahkan kalau kita iktikad semua fardu. Ataupun ada agak setengah fardu tengah sunat. Tak payah kak? Iktikad semua semayang meruat fardu berlaku. Ataupun orang ni pergi atas kan les maya ni ada hak fardu hak sunat tapi amwa tak tahu mana fardu tak tahu mana sunat dimaaf bagi orang yang awam hanya orang tak awam orang bukan orang awam bukan orang kemacan ni tak sok tak mana tak ada maaf pasal zaman ni nak maaf lagu mana orang mengajar penuh nah taksi kita yo tak mengaji hak nilah mana kata dak taksi kita tak belajar tak mengaji. Nampak tu deh. Ah kata dan disyaratnya pula bahawa semaya itu atas tempat yang suci. Ah kita semaya tak dapat tidak tempat semaya kena suci. Permana tempat semaya? Ingat tu pakai ponok tu tanya. Mana tempat semaya ya jawab kita di mana tempat semaya? Mana tempat semaya? Sejik. Barasah. Mana Pak Maya? Betul akhir awak sejik. Sengah tu. Barasah. Di mana tempat semaya? Jawab tempat setuh anggota yang tujuh. Main mana ke? Main lah benar ke? Tahu mu ke? Ikut. Kalau kita tanya mana tempat semaya? Jawab tempat yang bertepuh anggota yang tujuh. Atau tempat semaya. Tapi sekaligus orang jawab tempat semaya ialah sejik. Oh kena suci berlaku sejik ni. Kau kaya mak ha? Kata luar kaki lima tu kena. Kau ada tak cicak. Pakai tak sah katanya. Kita semaya. Kata semaya tahid tak payah tak apa. Lepas tu. Kita tak ada sujud buat tahid tu pakai juga. Ia naknya tempat semaya jawab tempat tepuh anggota yang tujuh. Dahi. Dua tapak tangan, dua apa ni, dua lutut, patut dua kaki. Apa orang lah. Suci situ, sah. Hatta kita tetap sejadah kita ni. Sejadah kita ni katakanlah. Kita tebus sejadah kita ni tak? Sejadah kita ni katakanlah. Tak cicak tepek, tepek, tepek sini. Kita duduk sini. Semaya. Tak ada apa. Nyadu sujud tak tu lah. Hanya soalnya makruh semaya di depan benda najis. Semaya tempat keliling najis makruh je. Tempat kita nak suci tak ada apa lah. Itu dia. Itu dia. Kata syarat nak semaya bahawa ia tempat suci. Dan jika dengan zeh sekalipun tak kena yakin tak apa. Suci tempat ni suci tak ada apa lah. Semaya benda ke? Agak tempat ni suci semaya lagi ada apa lah.
Bukan siapa kena yakin dok. Dan jangan ada bersetuh satu suku daripada badannya seorang atau pakaiannya seorang dengan najis bila pada tika qiyamnya seorang, tika duduk di atau duduknya seorang, atau perokoknya seorang, atau sujudnya seorang. Ha ni ada khilaf ulama ni ada duduk tekok ni. Ada buat tekok tali ni kan. Lagu mana? Hei, kita ambil pala tali siap cocoh di ibu. Ibu lapung kan? Tak ibu lapung ada apa weh? Tak cucuk rok. Wallah, tak ibu lapung. Buat tengok. Pacok di situ, cok di baju kita. Gapo tu? Nah, inilah mujur ulama dia jago. Bila tergi setuh dengan suatu perkara yang najis duk tubuh, soal tengok perkara kita tepuh tu, gerak kita gerak dah tempat tali ni. Kalau gerak tak boleh. Kalau tak bergerak, tak apa maaf. Pahanya kalau lagi bergerak, panjang, tali panjang tak apa, tali getok tu. Pika tinggi tu. Hak tu ulama kata maaf. Tapi tu setengah ulama yang tak si. Tu waro-waro tak si. Tak si eh. Dia tak sih hak dia. Lah kita ada royak tu maaf. Tapi dia lah maaf tak sih lagi. Gaji ni waroknya. Kita lah ni nak makmum sore atas speaker dah. Wah cocok. Allah. Suka dengan speaker dah. Buh baju. Ya mula baru bila eh? Mula timbul bila eh? Ya lah ni patut sikit speaker lah. Speaker. Speaker. Jadi menyebab lingkungan kita kau berat makan. Ikut kecek speaker lalu. Speaker lalu. Ha, tu menyebab lama-lama lingur kita yang kekuatan takak tak urut. Nak tupai benar lah. Ha, tu nah. Mujur ulama. Orang panggil dia. Maaf kalau tu. Ha, sampai kalau kita nak pakai tali speaker ni. Cuma boleh panggil. Agak tu kita gerak sini tak gerak dah. Kalau gerak tak boleh. Ha, tu. Tapi jadi menanggung lah. Kalau tak menanggung tak apa. Ha, sampai apa boleh kita pergi semayang-mayang. Selipar duk jijik-jijik pergi semayang di kubur. Orang suruh jijik atas selipar tu. Kalau kita somang ke, kita panggil dia ditapak selipar. Ya ada benar-benar najis. Kita pergi somang menanggung pula. Ada jijik atas tu tak ada apa. Ya patah nam. Sampai lalu tu lah. Tu kata kan. Duk tak lipar duk. Tu sudut tak selipar. Tak saya somang ada selipar. Pasal bimbing takut ditapak selipar ada najis. Kalau kita agak tak najis tak ada, somang kita tak ada. Oh. Tapi ambil ikhtiar. Begitu juga Tok Guru bila semayah-mayah. Okay? Mayah kita tak tak pengusung. Okay? Bila tak tak pengusung, ya syarat nak sah semayah kena mayah tu suci. Tak dipengusung. Dipengusung ada tak cicak najis ke? Pas tengah kata takut pengusung tu begonya, dia ambil tali ikat sarung. Ikat sarung. Bila gitu ke? Jadi najis lah mayahnya. Tak sah semayah tu mayah. Haa, sampai tu setengah tu je rombok tali dulu. Ikat tu. Lepas begitu juga masalah speaker. Speaker ni ada yang ambil tali rek tak terpala tu. Rek dia menanggung ke. Lepas tak sakut di sini. Dia berekir sana. Tak warok dia buah celah. Tak saya menanggung. Tengok tu orang warok-warok cara. Sampai tu orang tak warok-warok jaga lah dah. Lepas orang yang main learning. Dia tak saya kat warok dah. Dia nak ke cara jalan boleh semacam. Nak cari ke jalan boleh. Kok tu, kok ni, kok tu, kok ni. Haa nah. Ha, seperti hak saya biasa duk setuh lah. Setuh ni bukan setuh. Kenapa tak? Saya ni pergi satu ketika ziarah tu saya. Almarhumullah bumi kalan ni. Kamar dia, ia biasa berjumpa, bertemu. Orang ke kawasan menara ni dulu-dulu. Akad nikah. Akad nikah ya bubuh bahawa aku menikah akan dikau. Bahawa aku kahwin akan dikau. Bahawa lah. Lepas tu ya, Pak Bumi ni panggil kata setuh. Dia kata, eh. Dia duk tengok lah surat menikah naran buh bahawa. Dia kata. Kalau buah tak boleh ke? Dia kata. Kalau buah tak boleh ke? Ambulah Pak Bumi. Pasal? Pasal dia kata dia nak ikut zuhir kaedah. Dia kata.
Zuhir keindah, zuhir keindahnya bila bahwa gi masuk di atas fi'i, di atas fi'i menunjuk masa lagi akan datang. Bila menunjuk masa akan datang, tak panggil insya', panggil khobari. Bahwa ku menikah, akan berkahwinkan nikah tu lah. Pahak harap tak ada langsung. Tak ada katanya an angkah tukah, an zawad tukah, tak ada. Tapi orang kampung pergi bubuh bahawa. Eh, kamar dia bila duk jadi geleti lagu tu, dia kacau bubuh apa je. Eh, pasal terjemuh jauhnya, mari di mana? Mari di harap. Kalau harap ada ke an tazawad tu? Harap ada ke an angkah tu? Ada ke? Tak ada. Angkah tu ke wazawad tu ke? Bila buh bahawa ke, jadi menunjuk mana? Bahawa selagi ku nikah. Jadi ke tak? Eh, dia kata dia tak si. Dia kata dia, kata dia tak si. Like dia ni tak si. Dia bila kata tak tak sah, kalau mengikut zuhir kan, dia bila hak dia. Kamar dia, kita ni nak pergi pakar dia kan, apa hak dia kan, tak sah. Dia mengatakan, ah, tahu rana tak boleh. Cuba kira tengok, tu bukan nak lagu tu. Duk berkira, berkecek lah weh. Baik tak suruh kacik dulu, dia cuma. Gak dulu dia halus cuma ke dulu. Kira ke alu ke jamelah ni, dia cari jalan. Tak boleh repak dia dibulih. Nak berkoyak ke orang, ada ulama kata boleh. Ada ulama kata Allah. Sabit saya tu baik mata. Sabit saya, sore saya biar. Nak koyak, waktu utuh-tuh sebut kita, mak saya pakai, sudah nak pakai lah lagi ya. Tapi kalau dengan hak saya, saya royak lagu tu. Yang mahu tak saya pakai, ya. Nak buat kanan. Leh. Yang mahu tak, ya, aku tak saya pakai, ha, tak ada gapa lah dia. Kalau hak saya tak si. Baik, tak ambil beringat, lebih baik. Lebih sebab menikah, kahwin yang berikir jauh. Ha, tu dia deh. Ha, tu dia. Dan disyaratkan pula mengetahui dengan masuk waktu. Wallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina. Allahumma 'allimna. Allahumma 'ashirna.